Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofan Sofian ya guys. Nah, kali ini saya sedang berada di lapangan Ketapang, tepatnya di Kabupaten Sampang nih guys. Hari ini ada latihan di bulan Ramadan, yaitu latihan dari tim Jetmatic nih guys. Dan di hadapan saya ini ada Toporon yang digandeng dengan Ali Sapu Jagat. Dan kebetulan sapi ini merupakan salah satu andalan dari tim Jetmatic nih guys. Nah, ini dia sapinya guys. Dan masih saat ini masih belum dilepas nih. Dan kayaknya Jetmatic hari ini membawa dua pasang sapinya, itu Jetmatic Junior sama Toporon ini guys. Dan kebetulan ini, nah, dilepas tuh guys, Jetmatic Junior nih guys, baru pelepasan pertama. Dan untuk video lengkapnya dan lebih jelas nanti saya akan upload di video-video selanjutnya ya guys. Ini baru pelepasan pertama nih guys. Dan untuk tim-tim lain pada hari ini tidak ada ya guys, dan hanya tim Jetmatic yang latihan pada hari ini. Dan yang nonton nih agak sedikit, apa karena bulan puasa atau gimana ya guys. Kayaknya bentar lagi Toporon ini akan dilepas nih guys, karena waktunya sudah asar ya, sudah sore. Nah, ini lagi persiapan nih guys, mau dilepas nih guys. Sudah dipasang semua aksesoris sapinya ya. Ngamuan gak nih sapinya nih? Gak tahu mas. Ngamuan gak nih sapinya? Ngamuan gak sapinya nih? Kita lihat lebih dekat guys. Ini berapa jadi ganti? Apa? Telur. Ini ganda ada. Dua. Iya. Kau ini ada empat. Surabaya. Atas sepan. Lima. Oke guys, kayaknya sudah persiapannya sudah selesai nih, tinggal dibawa ke start
Enggak, Pak. Kalau mau foto silakan, Pak. Enggak apa-apa. Ini tapi jin kecil, Pak. Aku udah kerjain apa ya? Terus. Oke guys, mungkin sampai di sini saja dulu ya. Nanti kalian bisa lihat video lengkapnya di video selanjutnya guys. Oke, ini suasana lapangan di sore hari ini guys. Dan kebetulan lapangan Ketapang ini lapangan salah satu lapangan yang cukup bagus dan indah nih guys. Di sebelah utara lapangannya ada pantai ya. Lapangannya berdempetan dengan pantai dan menurut saya sih cukup indah. Oke, kita lihat ke sebelah utara pantainya nih guys. Dan sapi toporon itu sudah dibawa tuh guys untuk dilepas. Oke, kita lihat ke pantainya guys. Sebagus dan seindah apa sih pantai yang ada di lapangan Ketapang Sampang. Nah, seperti inilah guys. Di sebelah utara lapangan kerapan sapi di Ketapang. Ini dia suasana pantainya. Oh. Gimana guys menurut kalian? Sangat indah bukan? Oke guys, mungkin sampai di sini saja dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karapan sapi Madura.